Nah, di sini tempatnya. Oh, jadi di sini kamu beli pedang itu. Loh, ada pembeli. Sampean mau beli apa, tak ya? Saya mau beli mie ayam bakso 2 mangkok, Mas, makan di sini. Ya mau beli senjata lah. Gimana sih? Loh, maksud saya sampean mau beli senjata apa? Saya mau beli pedang. Ada pedang yang kuat nggak, Mas? Oh ya, jelas ada, Tayo. Pedang yang kuat kebetulan cuma tinggal satu ini saja. Namanya pedang Mahadewa. Wah, keren juga nih. Beneran kuat nih, Mas. Loh ya, pasti. Dijamin pasti kuat, Tayo. Pedang itu garansi seumur hidup. Oke kalau gitu. Saya ambil yang ini aja. Oh ya sudah, silakan dipakai. Kalau gitu ayo buruan kita cari monster. Kamu pasti udah gak sabar kan pengen nyobain pedang itu. Oke, ayo kita berangkat. Ayo. Siapa kalian? Ada urusan apa kalian kesini? Nah, kebetulan itu ada monster. Buruan cobain pedang baru kamu itu. Baiklah, rasakan ini monster. Terima ini. Nggak keren banget. Loh, kenapa memangnya? Tebasan pedang kamu nggak ada namanya. Gitu ya. Ntar deh saya pikirin dulu nama jurus tebasannya. Gimana kalau kamu gabung aja sama squad kami? Hah? Squad apaan tuh? Squad Ultraman berpedang. Baru kemarin kami bentuk. Anggotanya sekarang udah ada 3 Ultraman termasuk saya. Terus untungnya buat saya apa? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Biar keren aja sih. Cuma supaya keren doang. Maaf deh, saya nggak tertarik. Saya pergi dulu ya. Ultraman Dina, tunggu. Dasar, mentang-mentang pedang baru jadi sombong banget. Hei, mau kemana kau Ultraman? Ganggu aja sih. Terima ini, Demon Slayer. Ultraman Dina, tunggu dong. Loh, Ultraman Dina belum nyampe ya? Tadi kan udah janjian ketemuan di tempat ini. Saya tunggu bentar deh. Paling bentar lagi juga dia nyampe. Akhirnya datang juga. Aduh, maaf ya saya telat. Kamu udah lama nunggu ya? Enggak kok. Saya juga baru datang. Ngomong-ngomong, kamu sekarang udah punya pedang juga ya? Kayaknya keren tuh. Biasa aja kok. Cuma pedang Mahadewa. Baru kemarin saya beli. Apa? Pedang Mahadewa? Gokil banget. Pedang kayak gitu kamu bilang biasa. Kamu nggak pengen beli pedang juga, Ultraman Ginga? Saya nggak bisa pakai pedang. Lagi pula saya masih punya kekuatan elemen gold sama elemen petir kok. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, ayo kita patroli nyari monster dulu. Ntar kita lanjut lagi ngobrolnya. Oke. Ayo kita berangkat. Temanku belum datang ya. Baiklah, aku tungguin aja sebentar lagi. Ketemu juga kau monster. Bersiaplah, kami akan menghabisimu. Tunggu. Kalian gak malu apa 2-1? Tungguin teman saya sebentar lah. Kami udah janjian ketemuan di sini tadi. Gitu ya. Ya udahlah kalau gitu, kami tungguin juga. Teman kamu masih lama ya datangnya? Iya nih, kami bosen nungguin dari tadi. Enggak kok, kayaknya bentar lagi dia dateng deh. Udahlah kelamaan, kami masih banyak urusan lain. Bersiaplah menerima ajalmu. Buru-buru amat sih. Ya udah kalau kalian gak sabar, ayo maju sini. Ya udahlah kalau gitu. Ultraman Dina, biar saya aja yang maju duluan. Oke. Bersiaplah monster. Terima ini, Golden Blast. Beres juga monster itu. Wah, kamu kuat banget pakai form Ultraman Gold itu. Saya jadi nggak kebagian giliran di. Ada 2 Ultraman di sini. Mana temanku ya? Tadi katanya udah datang.
Nah, kebetulan nih, datang lagi satu monster. Ultraman Dina, sekarang jatah kamu tuh. Ayo maju sana. Oke, siap. Eh, monster jelek, temanmu udah kami kalahin. Bersiaplah, sekarang giliranmu. Terima ini, amarah dewa. Wah, keren banget pedang Mahadewa kamu itu. Sekali tebas monsternya langsung meledak. Alah, biasa aja. Masih lebih keren form Ultraman Gold kamu tadi kok. Monsternya juga tadi gak ada perlawanan gitu. Ah, kamu bisa aja. Kalau gitu anggap aja sama-sama hebat. Gimana kalau kita lanjut ngobrolnya sambil ngopi-ngopi di dekat sini aja deh. Ide bagus tuh. Ayo kita berangkat. Ayo. Di mana Ultraman sok jagoan itu? Akan kubakar mereka semua sampai hangus. Ultraman Mebius, kamu pakai pedang baru ya? Enggak kok. Ini pedang Tesaiga punya Ultraman Orb. Habis katanya dia lebih cocok pakai Orb Kalibur. Makanya pedang ini saya bawa. Oh gitu. Nah, ketemu kalian Ultraman sok jagoan. Monster jelek, ada perlu apa kau kesini? Aku akan menghabisi kalian semua, bersiaplah. Wah, sombong sekali. Aku sendiri pun sudah cukup untuk menghabisimu. Ultraman Mebius, biar saya aja dulu yang ngelawan monster itu. Kamu yakin? Kayaknya monster ini cukup kuat deh. Tentu saja, ngelawan monster cemen kayak gini sih nggak perlu repot-repot berdua. Saya sendiri aja lah. Ya udahlah kalau gitu. Ultraman Mebius, tapi ntar kalau saya kewalahan, kamu bantuin ya. Dasar kamu sok-sokan. Ya udah, ntar saya bantuin. Sana maju duluan. Oi, jadi berantem gak ini? Saya udah nunggu ini dari tadi. Diam kau monster jelek. Gak usah sombong kayak gitu. Rasakan ini. Kuat juga monster itu. Ultraman Dina, kamu udah butuh bantuan belum? Ya belum dong. Saya aja masih pemanasan ini. Panas. Aduh, pedangku terbakar. Ultraman Mebius, sekarang giliran kamu deh. Panas. Oke. Bersiaplah monster jelek. Kali ini giliranku. Maksudmu giliranmu untuk terbakar? Kau pikir jurus yang sama bisa mempan terhadapku? Rasakan ini. Terima ini, Demon Slayer. Kalah juga akhirnya monster itu. Ultraman Dina tadi kemana ya? Ultraman Dina, kamu di mana? Kok nggak padam-padam si apinya? Ternyata kamu di sini. Monsternya udah saya kalahin tuh. Kamu lagi ngapain sih? Kamu gak lihat apa? Ini saya lagi coba padamin api dari pedang ini nih. Ultraman Dina, awas. Panas. Panas. Aku lah Kamen Rider, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Loh, kok nggak ada siapa-siapa sih di sini? Padahal saya udah keren-keren dari tadi. Percuma dong. Dari tadi udah keliling patroli nggak nemu monster juga nih. Apa konten ini udah kehabisan monster ya? Jadi banyak nganggurnya dong saya. Nah, kebetulan itu di depan sana ada monster kumbang tuh. Saatnya beraksi. Nah, ketemu juga kau monster. Siapa kau? Kau ini pasti alien yang mau menguasai bumi kan? Ayo ngaku. Alah, jangan banyak ngomong. Aku akan menghabisimu di tempat ini. Baiklah, akan kulayani. Sini maju. Baiklah. Cuma
segitu kemampuanmu. Jangan sombong. Aku belum benar-benar serius melawanmu. Sekarang kau harus merasakan pedang Mahadewaku ini. Kau pikir cuma kau saja yang punya pedang? Aku juga punya nih, pedang matahari. Di sana kayaknya ada superhero yang lagi berantem. Seru tuh kayaknya. Jadi penasaran siapa yang menang ya. Coba saya samperin lah. Menyerahlah. Kau tidak akan bisa menang melawanku. Enak aja. Kaulah yang harusnya menyerah sejak awal. Loh, kok berhenti sih berantemnya? Ayo dong, semangat. Jangan mau kalah. Diam kau. Jangan mengganggu pertarunganku. Amarah Dewa. Duh, kenapa jadi saya yang diserang sih? Aku juga benci ada yang mengganggu pertarunganku. Tusukan pedang matahari. Lolo, kok kamu malah bantuin saya ngalahin monster itu sih? Bukannya kamu juga monster ya? Hah? Siapa yang monster? Saya ini Kamen Rider, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Oh gitu. Aduh, kayaknya kita udah salah paham nih. Kenalin, saya Ultraman, anggota tim Avengers. Saya yang bertugas melindungi kota ini. Oh, jadi kamu pahlawan juga? Saya kirain kamu tadi orang jahat. Habis mata kamu mirip banget sama alien yang ada di film-film gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Untung aja di antara kita nggak ada yang terluka. Gimana kalau kita lanjut ngobrolnya di tempat lain aja? Di sekitar sini ada tempat ngopi yang enak loh. Boleh juga tuh. Ayo kita berangkat. Ultraman Om, kok belum datang ya? Masa dia lupa sih? Hari ini kan ada jadwal latihan pedang. Naruto kemana ya? Saya mau ngajakin dia balik nih. Ini tempat apa lagi? Auranya kok aneh banget. Hah? Itu siapa? Penampilannya mencurigakan. Jangan-jangan itu bawahan Orochimaru. Saya harus samperin dia nih. Jangan bergerak, apalagi sampai kabur. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu siapa? Datang-datang kok nyolot sih? Diam kau makhluk aneh. Kau pasti bawahan Orochimaru ya kan? Orochimaru itu siapa? Saya nggak kenal. Jangan bohong. Kalau memang kau bukan bawahan Orochimaru, cepat sebutkan dari klan mana kau berasal. Klan. Klender maksud kamu? Saya nggak bawa klender. Kan udah ada handphone. Kurang ajar. Kau mau main-main denganku ya? Rasakan ini. Tunggu. Kenapa kau tiba-tiba menyerangku? Jangan banyak omong. Ayo lawan aku. Akan kubongkar wujud aslimu. Baiklah. Jika itu maumu, rasakan ini. Sasuke, kamu baik-baik aja. Saya baik-baik aja. Akhirnya kamu muncul juga, Naruto. Ternyata kalian berdua kerjasama mau melawanku ya. Baiklah, akan kuhabisi kalian sekaligus. Terima ini, Amarah Dewa. Hey, kalian semua, hentikan pertarungan ini. Ultraman Dina, kenapa kamu bertarung melawan mereka? Mereka ini Naruto dan Sasuke, tahu? Naruto dan Sasuke itu siapa? Masa kamu gak kenal sih? Kamu kurang update nih. Mereka itu dari konten Naruto Shippuden. Ngomong-ngomong, kalian berdua gak apa-apa kan? Kami baik-baik aja. Maaf ya, tadi saya udah nyerang teman kamu. Saya pikir dia bawahan Orochimaru. Saya kesini tadinya mau jemput Naruto terus ngajakin dia pulang. Yaudah, yang penting kalian berdua baik-baik aja. Sekarang kalian mau kemana? Yaudah, kalau gitu kami pulang dulu ya ke konten kami. Permisi ya, ayo Naruto kita berangkat. Baiklah Sasuke, kalau gitu kami permisi dulu ya. Untung kamu cepet-cepet datang tadi. Kalau enggak bisa ada yang terluka parah akibat salah paham ini. Udah gak usah dipikirin, ayo kita latihan pedang. Baiklah, tapi sebelum itu ada yang mau saya tanyain nih sama kamu. Apa tuh? Naruto dan Sasuke itu dari konten apa sih? Konten prank ya? Dasar kamu ini. Udahlah, ntar kamu cari aja di Google. Sekalian kamu baca-baca tuh konten superhero yang lain. Supaya jangan salah paham lagi. Yaudah yuk kita latihan.